Bagaimana latihan hari ini Mas, dan mungkin bisa diceritakan apa saja latihannya? Hari ini kami sudah latihan untuk menghadapi Persita. Kita udah tadi para pelatih sudah memberikan kami bagaimana cara keluar dari pressing. Kalau misalnya mereka memakai dua striker ataupun satu striker, kita diminta untuk build up tenang. Ya, semoga dengan latihan hari ini bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Oke, siap. Mas Hamdi, bagaimana Mas Hamdi melihat Persita saat ini yang mungkin ditangani oleh pelatih berbeda yaitu Alfredo Vera? Sekarang tim Persita mungkin beda jauh ya dari musim lalu. Sekarang mungkin mereka lebih solid, lebih kompak dengan komposisi pemain yang baru dan juga pelatih baru. Ya, mereka juga konsisten mainnya. Ya, kita mewaspadai semua pemainnya. Ya, semoga itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa memenangkan pertandingan di kandang kita sendiri. Oke, Mas, apa sih yang menjadi perbedaan paling mencolok Persita zaman Mas Hamdi dan Persita saat ini? Mungkin kalau dari Hamdi pribadi sih mungkin dari pelatih mungkin ya, dalam mencari komposisi pemain dan pemainnya juga bisa menerapkan strategi pelatih dengan sangat bagus. Dan mungkin itu yang membedakan musim lalu dengan musim sekarang, mungkin pelatihnya yang bisa membawa Persita lebih baik. Terakhir Mas, apa yang menurut Mas Hamdi patut diwaspadai dari Persita? Mungkin mereka sekarang lagi bagus mungkin mentalnya ya, mentalnya juga lagi bagus. Cuman karena kita main di kandang sendiri, kita juga jangan sampai kalah mental juga. Kita harus memperbaiki laga-laga yang sebelumnya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan poin penuh di kandang kita sendiri. Oke. Mas Hamdi, mungkin Mas Hamdi ada persiapan khusus untuk melawan Persita nanti, entah mungkin ada latihan tambahan atau mungkin Mas Hamdi ada mempersiapkan sesuatu untuk ya, kalau dari diri saya sendiri sudah siap untuk melawan Persita karena juga udah seminggu yang lalu udah berarti udah memberikan yang terbaik untuk tim ini untuk menghadapi Persita. Semoga ya kita bisa mendapatkan poin penuh lah saat melawan Persita nanti. PSS Sleman, Ali.